Ribuan warga di Kabupaten Rokan Hulu, Riau antusias menghadiri kampanye tatap muka pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di lapangan dataran tinggi Pematang Baih, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kampanye yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Prabowo Gibran Center 08 Hasim Joyo Hadi Kusumo. Ribuan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Riau mengikuti kampanye tatap muka pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam kampanye tersebut, milenial Prabowo Gibran juga menampilkan goyang gemoy sebagai ciri khas pasangan ini. Kampanye dihadiri juru kampanye nasional yang juga Ketua Dewan Pembina Prabowo Gibran Center 08 Hasim Joyo Hadi Kusumo serta pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam orasi politiknya, Hasim menegaskan pasangan Prabowo Gibran tidak akan mengecewakan masyarakat dan siap menyempurnakan program Presiden Jokowi. Ketua DPC Partai Gerindra Rokan Hulu Sukiman menyatakan optimis dapat memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Rokan Hulu. Semuanya dalam rangka mendukung Bapak Prabowo untuk menjadi presiden di tahun 2024-2029. Yang saya optimis, yakin insya Allah menang. Berapa persennya ya, lihat nanti perkembangan terakhir ya. Dan sekarang saya yakin kita